Ada Roger pun ada. Uranus masih lagi belum ditunjukkan oleh mana-mana pasukan. Kalau itu waktu jungle, maksudnya saya rasa Uranus pun boleh dibuangkan ni oleh kedua-dua belah pihak pasukan. Kecuali RSG belum lagi menunjukkan hero mereka yang terakhir di sini untuk sebelum pergi ke band yang keempat untuk setiap pasukan. Band ataupun pilihan yang terakhir terlebih dahulu daripada RSG. Sekarang ni saya tertanya, Valentina dia nak curi siapa ni? Dia nak curi Pakito, dia nak pergi tumbuk tapi dia dapat, dia curi knockout punch. Dia dapat knockout punch saja kan, dia tak dapat left hook kan? Dia tak dapat yang lain-lain semua kan? Okay, Selena seperti yang dijangkakan akan diambil oleh Izanami. Sama bahayanya, pemain ni sangat-sangat juga terkenal dengan Selena. Tapi mungkin ini dapat mengelakkan Izanami daripada mendapatkan Lunox, yang mana sebelum ini juga adalah satu pemain yang penting untuk pasukan tersebut. Dan mari kita lihat dua band yang terakhir. Jungle untuk RSG kita tak tahu lagi. Adakah Pakito ataupun ada hero lain? Tapi saya rasa, berat hati saya merasakan yang ini adalah Pakito experience lane, bukannya jungle. Tapi pada masa yang sama, Uranus masih lagi ada, dan kalau dibiarkan, RSG mungkin akan mengambil sebagai pilihan yang pertama selepas ini. Ya, tapi sekarang adalah ban, jadi berkemungkinan besar juga Uranus akan dikeluarkan sekali dengan hero-hero side lane yang lain. Semestinya mereka tidak akan ban Tyros, saya rasa. Namun begitu, ya, Aulus dan Hayabusa dikeluarkan oleh pasukan Toda. Semua jungle. Clean. Dan Popol dikeluarkan oleh RSG. Ya, semua jungle. Pasukan Toda. Inilah masanya. Adakah sekali lagi Brody akan diambil oleh Toda? Ataupun inilah masa untuk Mia buat the great comeback? Cloud juga masih lagi ada. Betul-betul lah Mia actually. Actually kalau Mia kena start dengan Aero pun boleh keluarkan. Guna ulti dan larikan diri. Betul-betul. Jadi kita tunggu dan lihat saja. Mia Inspire. Satu-satunya hero yang akan menggunakan Inspire adalah Mia. Sangat-sangat baik dengan attack. Oh, memang tak buat bincang. Jadi berhati-hati. Untuk RSG, pilihan yang lagi satu sebelum kita beralih pada dua pilihan berpasukan Toda. Saya pernah tengok Roger di Gold Lane sebenarnya ada. Okay. Tapi dia punya mana hilang dengan begitu pantas. Jadi saya tak rasa ianya adalah pilihan yang sesuai untuk menggunakan Roger di Gold Lane. Walaupun pernah orang buat. Pernah orang buat. Dan menjadi dia, tapi oleh very rare. Hanya kerana dia pernah, tak semestinya semua orang. Ya, betul betul betul. Tapi yang pentingnya sekarang ni, Uranus PT mana ni? Tu kita nak tahu. Kau tak ada siapa ambil. Kita tunggu lagi 4 kad tu terbuka. Macam akan pergi kepada RSG. Macam akan pergi kepada RSG. Saya nak tahu, takkanlah Formis hanya terkenal dengan Glue, Yuzhong, Esmeralda sahaja dan Uranus, empat hero tu je, mesti ada hero lain lagi yang dia boleh bawa. Lapu-lapu boleh kak? Lapu-lapu. Tapi dan kalau dulunya tu, yang terkenal lapu-lapu adalah Momo. Oh, Momo. Eh, Momo. Chow pun dia boleh kan? Ah, ya, ya. Chow Tang. Ya, Chow Tang, ya, ya. Pun sesuai juga digunakan. Bagus juga untuk mencari Beatrix di backline. Okay, Chow untuk RSG. Fierce akan diambil dan ada Balmon. Brody telah pun dipilih dan ada Cho Tang yang bakal digunakan. Balmon di experience lane. Ini dah lama kita tak nampak ni, Dam. Macam mana kita terlupa pasal Fobius lah? Aku terlupa langsung lah. Perfect untuk Pakito. Sempurna. Tak, dibina tak, untuk Pakito. Tak, Fobius dibina untuk Wanwan. Oh, betul jugalah. Basic attack tu diam. Tapi still sebenarnya masih lagi berbahaya lah untuk Fobius diambil. Kita tak tahu lagi bagaimanakah penggunaan dia. Tapi kalau anda tengok, Formis dia main semua purple. Dairo purple, Fobius purple. Ataupun memang banyak hero experience ni semua purple. Betul, betul. Main purple, banyak purple. Yeah. Purple, dia memang purple. Saya setuju. Nah, betul inilah perlawanan kita yang keempat. Dan Toda masih lagi dua, RSG dengan satu mata dalam Grand Finals Best of 5. Ayuh kita melihat apakah yang bakal dilakukan oleh kedua-dua pasukan.
Todak menentang RSG. Todak perlu lagi satu game. RSG perlukan dua game. Mampukah Todak menutup game di sini ataupun RSG akan menyamakan semula kedudukan? Formes menggunakan flame shot. Dia nak tolak orang tapi jungle-nya adalah Balmon. Manakala experience lane-nya adalah Pakito yang mana memang selalu digunakan juga kerana Pakito dia boleh dash. Jadi ada banyak klipan yang boleh lakukan. Jadi Moy mulakan sedikit damage. Zachos yang bermain sebagai tak lain dan tak bukan kita punya tank. Serangan daripada Zachos untuk mencari tapi saya tak mengena. Tapi lihat damage lakukan Zachos dalam bahaya. Cuba untuk mereka mengejar tapi Zachos berjaya untuk diselamatkan dan pada masa yang sama mereka berjaya untuk mendapatkan Lito ini. Ya, tapi yang pentingnya sekarang ni adalah Pakito berhadapan dengan Fovius lah. Ya. Dia macam lebih kurang meeting the maker. Ha, macam tu. Jadi berbahaya untuk beliau. Namun itu, ya, Izanami dengan Serena tak kurang juga dia punya gameplay. Entah-entah saya silap lagi power daripada Munji. Jadi, jom kita lihat bagaimana dia akan beraksi sebentar lagi. Namun itu, Lolita kenakan oleh Moy sedang melakukan pembukaan map di atas. Namun begitu, Zachos juga sedang pun mengganggu Chiku guys. Oh, gangguan cuba dilakukan Momo. Dan juga TikTok akan bertemu. Chiku baru mendapatkan level 3 banding Kuza sudah pun level 4. Tapi tetap ada di bahagian Chiku. Dan ini pastinya berbahaya. Cantik Muji terkena pistol arrow tapi bantuan oleh Chiku. Entah daripada mana datangnya mereka berjaya untuk mendapatkan satu. Lihat bagaimana Valmon cuba untuk berputar-putar membalikkan masa frame shot tidak mengena tapi Kuza dah tak ada apa-apa yang dia boleh pusingkan. Dan Kuza menjadi masa mereka ke depan cuba menggunakan tangan balas Izanami. Terkena serangan daripada Fogel yang lompat tak berhenti. Lagi satu dilompat kerana itulah knockback yang lakukan. Lagi satu lompat dan triple kill untuk Fomes. Dia main macam saya. Sempat lagi selit dia main macam saya. Fomes kembali semula ke arah bawah dan nampaknya Todak sedang menunjukkan tarik mereka dengan penggunaan hero-hero yang berlainan juga daripada pihak mereka di sini. Fomes masih lagi belum clear lane. Dia bersihkan lane sekarang untuk membantu rakan-rakan dia untuk mendapatkan turtle sebentar lagi. Saya terfikir kalau Monji, kalau Mon, yeah. Dia curi tak lain dan tak bukan sepakan daripada Cho. Kemudian dia dash dia sepak. Sama je macam Cho. Sama bahaya je. Dan sekarang ini dapat dah sepak dapat. Saya baru cakap dia dah sepak sebentar tadi. Inilah dia pergerakan dia perbuatan Todak. Mereka sedang tunggu double kill dah macam mana dapat pada point. Terus saja Akin tak boleh dash. Akin tak boleh dash kerana tanpa henti. Sekali lagi dia akan lompat. Memang saya dah agak dia akan ambil ultimate daripada Cho. Dia nak sepak orang. Ya betul dan nampaknya mereka akan mendapatkan turtle dengan begitu saja. Perbezaan duit adalah sebanyak 2,500 sampai hampir 3,000 sekarang. Dan pasukan Todak semestinya akan cuba untuk mendapatkan snowball. Zachos berjaya untuk mendapatkan Moy dan terkena stun daripada Abyssal Arrow daripada Izanami pula. Moy akan berundur ke belakang tetapi nampaknya Moon masih lagi berada di hadapan berhadapan dengan Kuza. Tapi Kuza terus berundur ke belakang dengan tempat yang lebih baik. Kita kena ingat tau Kuza punya hero ni Balmon, dia late game tak pernah bagus sangat. Dia early game dah bagus. Late game damage pun tak ada. Tank pun biasa-biasa aja. Oh, adakah mereka nampak Valentina seperti Munji tahu Kuza sedang berputar. Ultimate daripada Balmon sudah pun dicuri. Cantik sepakan yang lakukan tapi tak ada follow up dan Munji menjadi masih pertama. Star telah melakukan Momo cuba untuk mendapatkan walaupun seorang tapi tak berjaya. Semua nyawa rendah. Momo sekarang cuba untuk melakukan sesuatu. Nasib baik bantuan Moy Top 4 Memory tidak berjaya untuk menghasilkan banyak. Momo cuba untuk menjatuhkan ramai pada masa yang serentak dan itu tidak berhasil. Fovius akan datang. Moy masih lagi di hadapan. Chiku akan tiba. Pertahanan lakukan. Chiku kata hai. Assalamualaikum. Dia dapat satu. Chiku dapat dua. Chiku cuba untuk melakukan yang ketiga. Tetapi serangan dilakukan dan Chiku akan mendapatkan yang ketiga. Itulah dia Chiku kita. Chiku punya. Tadi sebenarnya Moy sempat untuk baling dia punya stun tu dan dia macam bounce ke belakang. Damage biasa juga daripada Moy. Dan dia juga telah membantu untuk Chiku mendapatkan dia punya steam roll sebenarnya tadi, which is very very nice. Dan sekarang adalah 4,000 perbezaan gol antara kedua-dua pasukan ini. Todak leading dengan 4,000 pada minit keempat. Saya rasa ini perbezaan yang banyak. Tapi kehilangan invisibility telah digunakan cuba untuk mencari Hakim. Oh no stun. Stun bawah tarik. Ada pula Allah. Okay, cantik.
detik akhir untuk membazirkan masa dari fight. Dan oh, masih lagi ada, tetapi permainan yang sama mereka dapat shutdown. Tapi ianya adalah satu untuk satu. Tapi yeah, shutdown itu penting sebenarnya. Ya, yeah, saya setuju. Shutdown walaupun killing spree dia memberikan extra 200-300 gol. Begitu banyak. Zachos akan hanya memberikan vision kepada pasukan RSD. Sebenarnya RSD akan cuba untuk mendapatkan turtle mungkin. Zachos, lihat bagian Terrify dan oh, ultimate Balmon sebentar tadi. Little counter dicuri oleh Moon Ji. Dan Uza akan berputar. Dia tak boleh nak kasih begitu lama. Dan Chiku masuk dapat satu. Dan cuba untuk mereka mendapatkan lagi satu. Tapi Chiku pantas untuk keluar. Dan mereka akan secepat mungkin mencuri buff ini daripada tangan pasukan RSG. Oh, hampir terkena pistol arrow sebentar tadi. Nama begitu Izan Ami. Mungkin terpaksa untuk berundur ke belakang sedikit. Bagus penggunaan Formace dengan dia punya first skill. Cuba untuk open map menggunakan dia punya vacuum tu. Dan sekarang tentu telah memulangkan oleh Formace. Terus disambung oleh Chiku. Selina mungkin akan cuba untuk check. Tidak, tak hantar arrow. Mereka akan pergi ke depan dan ingat ini adalah game untuk Fovius. Kalau Fovius dah mula melompat, ianya sangat-sangat sukar. Tapi dia dah mula lompat satu. Cuba Red untuk mencari yang seterusnya. Berjaya untuk mendapatkan serangan dengan Brony sebentar tadi daripada jarak jauh. Clear lane yang baik tapi sepakan daripada Moon Ji mencari TikTok kekuatan tanpa henti walaupun main terkumpat. Tapi itulah pemain Chiku. Chiku cari Izanami. Hai Izanami. Angkat mana? Oh, dia nampak. Hai, second Formis. Hantar. Betul dia memang. Itu bau-bau lah. Itu skill yang dapat menunjukkan siapa yang ada dalam bus tak silap saya. Membuatkan dia terus lompat ke arah situ kot. Ataupun tidak sengaja, saya tak tahu. Tapi memang hebatlah. Mereka, mereka terus bergerak ke arah top lane semula. Yap. Dan red buff atau orange buff tidak akan diganggu oleh pasukan Todak. Bendung lagi. Oh. Tapi sekarang saya suka bagaimana Moon tadi pergi gitu. Minta maaf gitu. Cara dia masuk ke dalam, pergi ke depan dan terus tendang. Itu memang Moon. Dan Moon sebenarnya pernah bermain support Cho di mid lane. Itu yang menariknya. Sekarang keputusan 19-5 Adam. Hari jadi saya. Saya nak betul lagi. Baiklah. 19-5 adalah kita kena beli kek Zaman Force nampaknya. Zaman Force tapi okey. Kalau anda nampak ya, pasukan Todak bergerak 5 orang. 5 orang dan kita jarang melihat pasukan Todak suka berkumpul. Tapi kerana mereka tahu mereka lebih kuat dalam teamfight, jadi mereka berkumpul dengan lebih kerap dan mereka memaksa turret demi turret untuk menghalang pasukan RSG daripada melakukan comeback. 8,000 ke 9,000 yang menjarakkan mereka. Ya, begitu besar perbezaan gol kedua-dua pasukan. Tapi yang menyebabkan turret hilang di kawasan atas dan bawah oleh minion sikit lagi di bottom lane adalah disebabkan inilah stick 5 orang. Tapi ya, semestinya ada kelebihan dan kekurangan untuk setiap taktik. Pada masa yang sama, Koza sekarang ini dia sudah pun mungkin menyiapkan curse helmet. Tapi kedudukan sekarang tidak begitu baik untuk Koza. Macam yang Adam ada katakan sebentar tadi, Balmon out. Dia perlu melakukan dominasi di awal game. Kalau di late game dia kurang sedikit. Adakah Zachos akan cuba untuk mencuri? Jawapannya tidak. Dan Lord akan jatuhkan. Sekarang ini kita tunggu saja apakah yang mampu untuk lakukan. Ya, Moon ada little counter ya. Jadi dia mungkin nak cuba untuk menturunkannya, mengeluarkan damage sebanyak mungkin. Namun begitu, Lord akan keluar di kawasan mid lane. Lihat bagaimana Todak berkemungkinan besar ya akan cuba untuk biar semua lane sampai dengan serentak. Di kawasan top dan bottom, mereka akan communicate asal saya untuk bilang clear atas, clear bawah sama-sama. Mid jangan clear dulu. Dan lihat dekat peta di atas. Eh, apa ni Formance point? Ya, semua akan langgar serentak ni. Dan mereka memang nak teamfight. Jadi kita tunggu saja mereka akan melompat masuk. Hanya menunggu peluang, tapi sekali ini mereka bahagikan tenaga kerja mereka. Ada di tengah, ada di bawah. Dan mereka tahu ada 4 orang little counter yang boleh buka. Dan pasukan RSG tahu yang mereka tak boleh melakukan perasaan demikian. Dan mereka terpaksa dibazirkan. Chiku telah pun disepak tapi tak ada follow up. Lihat bagaimana Formi di bagian belakang melompat tanpa henti. Lompat lagi tapi Formi berhenti. Alamak, dah tak nak lompat dah. Kita mereka cuba. Saya tak rasa mereka boleh tutup game. Terkena error sedikit. Tak jarak jauh. Akim cuba untuk mencari sesuatu tapi minion telah pun tiba sekali lagi di bahagian bawah. Todak dapat 2. Mereka mungkin ambil yang ketiga. Zachos akan hidup sebentar saja lagi. Moon Ji menunggu peluang.
siapakah yang akan cari? Monji berjaya untuk mengelak serangan yang dilakukan oleh Hakim. Mereka ambil dahulu turret, tapi sekarang ini mereka ada 5 orang. Adakah mereka akan beruntung atau buang bersama? Maksa Hakim, Hakim akan di masa pertama. Monji dengan little counter, little jadi satu lebih damage. Hingga ke belakang, Toda ke hadapan dan Toda akan mengambil slot untuk menjadi wakil Malaysia di Sukan C. Wah, tahniah kepada pasukan Todak kerana menjadi juara dan akan mewakili Malaysia untuk pergi ke Sukan C.